ada kisah nyata dari film Kung Fu Panda. Sosok karakter antagonis bernama Tai Lung dalam film Kung Fu Panda ternyata jika di dunia nyata adalah hewan snow leopard atau bisa disebut juga dengan macan tutul salju. Hewan tersebut merupakan predator alami dari hewan panda dan red panda. Sebab itulah dalam film Kung Fu Panda, Tai Lung sang macan tutul salju melawan Po atau panda dan Master Sifu atau Red Panda. I am the Dragon Warrior. You? Him? He's a panda. You're a panda. What are you gonna do, big guy? Sit on me? Don't tempt me. Now, I'm gonna use this. You want it? Come get it.